Pemirsa, tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit disebut akan mengumumkan perkembangan atau update kasus pembunuhan berencana pada Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Rencananya update kasus pembunuhan berencana yang menyeret mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo akan diumumkan pada Jumat 19 Agustus selepas sholat Jumat. Dikutip dari tribunnews.com, kabar tersebut pun dibenarkan oleh Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Irjen Dedi Prasetyo. Saat ditanya terkait apa perkembangan kasus Brigadir J yang akan disampaikan tim sus besok, Dedi enggan membocorkannya. Tak hanya itu, Dedi juga tidak mau memberitahukan soal siapa yang akan mengumumkan perkembangan kasus tersebut. Dedi hanya menegaskan bahwa yang menyampaikan perkembangan kasus Brigadir J adalah dari tim sus langsung. Demikian informasi terkini, nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di Warta Kota Live.